Sampurasun. Wilujeng sonten sahabat jejak anak negeri dimanapun berada. Balik lagi nih sarang Abdi Rangga yang akan menemani anak negeri untuk mengeksplor daerah di Jawa Barat. Kali ini Abdi mau memancing udang air tawar dengan cara tradisional nih. Gimana caranya? Sabar, makanya tonton jejak anak negeri Trans 7 sampai habis ya. Tapi sebelumnya, Abdi mau nikmatin salah satu air terjun yang ada di Subang nih, tepatnya di daerah Cibesi. Airnya sejuk banget dan tempatnya masih perawan euy. Belum banyak orang yang datang, serasa punya sendiri ini air terjun. Abdi bisa puas menikmatinya. Banyaknya pepohonan yang masih tumbuh membuat udara di sini masih sangat segar. Seperti di Desa Cibesi ini nih, menjadi salah satu daerah favorit Abdi untuk mencari udara segar. Itu lagi pada ngapain ya? Potong-potong daun di sungai. Wah, asik juga tuh kayaknya. Sampeurkeun ah. Punten Kang, tujuh naon ieu teh Kang? Ya nunggu ngadamel Kang. Ngalahurang. Oh, ngalahurang. Wah, seru nih. Ngalahurang atau ngambil udang pakai cara tradisional lagi. Ini mah nggak boleh dilewatkan, euy. Abdi harus ikut nih. Tapi saya harus buat dulu alat pancingnya. Tapi tenang, kan diajarin ahlinya nih, Kang Iik dan Kang Jajang. Pasti bisa lah buatnya. Udah lama nggak mancing, siapa tahu bisa jadi host mancing mania. Mantap! Alat pancingnya dibuat dari daun pohon aren nih. Perhatiin ya cara membuatnya. Mudah banget kok. Pertama, buang daunnya. Sisakan tulang daunnya saja. Jadi tinggal seperti lidi ya. Jika semua daun dibuang, akan terlihat banyak lidi yang terbentuk seperti jari tangan. Pastikan tulang daun benar-benar bersih dan tidak ada daun sama sekali. Nah, ini dia nih alat pemancingannya. Unik banget kan? Jadi nanti kita masukin cacingnya di sini kan? Langsung kita celupin di air, udangnya bakalan dapat Kang. Dapat. Wah, unik banget bener. Sekarang tinggal kasih umpan nih. Umpannya juga murah meriah kok. Cari di tanah yang gembur, pasti ada. Cacingnya ditusukkan ke tulang daun yang seperti lidi. Banyaknya umpan tergantung tulang daun yang ada di tangkai nih. Oke, kalau semuanya sudah, kini cari tempat untuk memancing udang. Oh iya, jangan lupa serokan atau jaringnya ya, biar nanti lebih mudah menangkap udangnya. Menurut Kang Ii, tempat yang bagus untuk memancing udang ialah di tempat yang luas dan memiliki banyak batu. Karena udang suka tinggal di balik batu atau ranting. Wah, sepertinya seru nih. Hayulah, langsung dicoba. Sudah tidak sabar, euy. Bau amis pada cacing yang dicelupkan ke dalam air akan membuat udang mendatangi bau tersebut. Nah, di sini nih, kecepatan tangan kita bermain. Saat udang memakan atau mencapit daging cacing dengan capitnya, kita harus sigap mengangkat alat pancing perlahan dan mengarahkan jaring agar berada di bawahnya. Jadi kalau udang melepaskan capitnya, akan jatuh ke jaring. Wah, ini tekniknya susah-susah gampang ya. Kang Iik udah dapat aja nih. Susah deh emang kalau bersaing sama pemancing lokal. Abdi jadi semakin penasaran, euy. Karena airnya jernih, kita bisa melihat udang keluar untuk menghampiri umpan untuk dimakan. Nah, ini dia udangnya nih. Jadi udangnya kecil, depannya tuh kayak lobster. Lihat tuh.
Jadi ada pencapitannya kayak gitu. Jenis udang yang kita dapatkan adalah jenis udang air tawar atau udang sungai nih. Tapi beda jenis sama udang galah yang ada di Sungai Kalimantan ya. Udang target Abdi mah nggak bisa sampai sebesar udang galah. Oh iya, kata Kang Iik, tidak semua sungai di daerah Cibeusi ada udangnya loh. Jadi kalau mau cari udang di Cibeusi, harus tanya Kang Iik ya. Setiap udang yang didapatkan akan dikumpulkan ke dalam batang bambu nih. Wah, emang ya idenya teh ada-ada aja, euy. Kalau mancing udang kayak gini, nggak boleh males ya. Harus rajin pindah-pindah spot biar dapat banyak udang. Bukan cuma Kang Iik nih, Kang Jajang sepertinya juga banyak mendapatkan hasil. Mantap, euy. Nah, teknik nangkap udang di sini tuh masih tradisional banget. Jadi ramah lingkungan dan tidak merusak alam gitu. Bagus kan? Nah, ini getar nih, getar nih. Wah, Kang. Saya dapat, Kang. Tuh. Nih, ini dia udangnya nih. Unik juga ya udang di sini, kayak lobster tapi kecil. Akhirnya ngerasain juga sensasi narik udangnya. Wah, kalau udah mancing udang di sini jadi lupa waktu Tapi kok perut agak keroncongan ini teh ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba nih. Ternyata Kang Iik dan Kang Jajang juga merasakan hal yang sama sama Abdi. Lapar. Kang Iik dan Kang Jajang mau ajak saya masak pakai cara tradisional nih. Dengan bahan udang yang tadi ditangkap. Tapi mau cari bahan tambahannya dulu nih, biar makin banyak lauknya. Kira-kira mau cari apa ya? Wah, ternyata mau cari birus nih. Udah pada tahu belum kalau kedebong pisang bisa dimakan? Jenis pohon pisangnya jenis pisang hutan ya. Biasanya pohonnya kecil dan pisangnya tidak enak untuk dimakan. Hanya kedebong pisangnya saja yang diambil bagian dalamnya untuk dikonsumsi. Bentar, bentar. Apa, Kang? Mau ngambil dulu itu ada pakis. Pakis? Campuran ini, udang. Oh, campuran udang. Wah, makin enak nih, Kang. Ya. Sok atuh, Kang, diambil. Ya. Wah, Kang Iik emang mantep, euy. Tahu aja apa yang bisa dikonsumsi di dalam hutan. Pakis yang diambil bukan daun seperti biasanya ya, melainkan bunga yang menempel pada dahannya. Hati-hati, Kang. Ya. Nah, ini dia, ternyata alam juga bisa memberikan banyak manfaat. Bunga pakis aja bisa diolah sampai enak nih sama udang. Wede. Ayo, Kang. Ngalah lagi, Kang, ngalah. Wah, ini sih yakin bakal dapat makanan enak nih saya nanti. Nah, sekarang kita masak udangnya nih yang abis kita cari tadi ya, Kang ya. Nah, ini mau dimasak apa nih, Kang? Kita ngemeng. Ngemeng, wih. Bahan-bahannya juga tradisional banget. Wah, pasti enak banget ini mah. Raos pisang. Ayo, Kang, masak, Kang. Semua bahan dimasukkan nih, jadi satu dalam bambu. Dari mulai birus, lalu bunga pakis nih masuk. Ada juga jamur nih, yang tadi juga nemu di jalan. Terakhir, udang yang tadi kita tangkap nih. Tambahkan garam dan juga cabai, biar rasanya makin mantap nih. Tambahkan air sedikit, biar tidak gosong. Tutup bambu, dan siap untuk dimasak. Wah, udah gak sabar mau ngerasain hasilnya. Ini menu makan sehat Abdi untuk hari ini Ini udah mateng nih, Kang. Udah. Ayo, Kang, kita ambil, Kang. Nah, ini dia masakan lembengnya udah jadi. Aroma udangnya tuh terasa banget.
Pokoknya mah bakal rawas. Hayu Kang, kita cobain Kang. Udah gak sabar ini teh Kang. Ini makanan sehat pisan euy. Semua bahannya masih segar. Ini sih nikmat banget euy. Apalagi dinikmatinya dengan nasi liwet khas Sunda. Pasangan yang pas banget. Imah raos pisan. Rasa lapar abdi juga langsung lenyap seketika euy setelah menyantap nasi plus lemang udangnya. Nikmat banget makan di sini. Semua dari alam, hasil dari alam. Bahan-bahan, alat masak semua dari alam. Pokoknya lihat pemandangannya juga, beuh. Nikmat, suasananya nikmat. Pokoknya enak banget, raus pisang. Ya kan ya? Nah, sekarang Rangga sama Teh Helis mau masak apa, Teh? Udang. Udang apa? Sepan udang. Sepan udang. Wah, pasti rasanya nikmat banget nih. Hayu, Teh, lanjut, Teh. Saya ngapain nih, Teh? Jangan kaget nih kalau di Subang ada banyak banget jenis makanan dari berbagai macam bahan. Selain udang, kali ini Abdi sareng Teh Elis mau buat masakan yang bahan bakunya juga hasil bumi dari daerah Cibesi Subang nih, yaitu timun. Penasaran kan buatnya gimana? Hayu atuh disimak baik-baiknya. Teh Elis langsung membagi tugas nih. Abdi kebagian tugas mencincang ayam nih, sedangkan Teh Elis membersihkan udangnya. Cincang terus sampai halus. Sehabis udang, Teteh juga menyiapkan timun. Setelah daging ayam dicincang, tambahkan kaldu, merica, dan garam, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan udang dan ayam cincang yang telah diberi bumbu tadi di dalam timun. Teh, emang biasa ya Teteh bikin yang kayak gini? Iya, ini emang khasnya di Cibesi. Oh, timunnya gitu. Asli dari sini. Asli dari Subang? Iyalah, dari sini. Wah, kok ini mah terlihat modern banget, euy, makanan Subang yang ini mah. Jadi bukan cuma curug atau air terjun yang ada di sini. Hasil bumi seperti buah dan sayuran juga ada loh di Subang. Oke, setelah selesai, saatnya mengukus masakan hingga matang. Bukan hanya masakannya nih, tapi bumbu untuk masakannya ternyata dikukus juga. Wah, ini kira-kira rasanya seperti apa ya? Setelah dirasa cukup dikukus, bumbu yang terdiri dari cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah diangkat untuk dihaluskan. Wah, jadi semakin penasaran, euy. Ini kira-kira kapan ya selesainya? Jangan lupa nih, tambahkan juga garam dan gula aren pada bumbu yang dihaluskan, biar rasa bumbunya lebih nikmat. Akhirnya, udangnya matang nih, dan siap untuk diangkat. Wah, saya kira sudah bisa langsung dinikmati, tapi ternyata masih harus diberi bumbu nih. Teh, ini udah panas, Teh. Mau dimasukin apa? Udah biarin aja, ah. Ini kita kasih bumbunya. Biarin? Biarin. Udah tuh, Teh. Nih, ini kita bumbuin langsung. Bumbuin. Wuh. Terus minyaknya itu buat apa, Teh? Lihat, udah ngebul, Ari Teteh. Nanti buat di... Aduh, ini mah benar-benar unik cara masaknya. Setelah udang dibumbui dengan rata, siram udang dengan minyak panas. Nah, ini dia sepan hurangnya udah jadi dan wanginya. Coba deh. Pasti enak banget ini. Raos pisan ini, Teh. Udah gak sabar pengen nyobain. Ayo, Teh, kita makan, Teh. Hayo. Wah, ini dia udang hurangnya udah jadi. Kita langsung cobain nih, Teh. Iya. Rasanya kayak gimana nih? Ini yang tadi Abdi tunggu dari tadi, Teh.
teksturnya lembut banget. Kita langsung cobain udangnya juga nih. Semuanya matang ya teh. Wah, ini mah Abdi gak nyesel, nunggu hingga masakannya benar-benar matang. Abdi benar-benar merasakan makanan baru yang beda banget.